Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat UT Banjarmasin. Halo, bertemu lagi dengan saya Tria dari UT Banjarmasin di Sharing You. Kali ini kita akan sharing mengenai pendaftaran mahasiswa baru dan juga registrasi mata kuliah, tapi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat UT nih. Jadi saya langsung aja ya buka forum nih buat yang ingin bertanya mengenai pendaftaran mahasiswa baru ataupun registrasi mata kuliah, silakan aja bertanya melalui kolom komentar di live streaming ini. Dan sebelumnya saya juga mau minta maaf nih, berhubung kalau dari pengumuman kita sebelumnya melalui Instagram itu bahwa kegiatan live streaming hari ini seharusnya bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Rizky Infani Putra, tapi berhubung hari ini ternyata Kak Rizky Infani Putranya sedang dalam kondisi yang tidak sehat, jadi saya ambil alih dulu nih. Mudah-mudahan nanti di episode berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan Kak Rizky untuk live streaming dengan tema yang berbeda atau dengan tema yang sama gitu ya. Oke, baiklah. Sepertinya tadi sudah ada yang mulai bertanya. Saya coba cek ya melalui Instagram ini. Saya hanya menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar live streaming ya. Jadi di luar dari itu saya mungkin tidak akan menjawabnya pada live streaming ini. Jadi yang ingin bertanya langsung saja bertanya melalui komentar di streaming ini. Kalau ada yang ingin bertanya lagi melalui WhatsApp ataupun DM Instagram, itu akan dijawab setelah live streaming ini selesai, gitu ya. Oke, kita cek di sini ada siapa. Nah, dari Tewin, bacanya Tewin apa Dewin nih? Dewin kali ya. Dewin underscore Sadewa, ambil paket non SIPAS tanpa tatap muka, apakah pembelajarannya full online? Yes, ambil paket non SIPAS ya. Jadi maksudnya tuh paket dan non paket atau SIPAS dan non SIPAS yang tanpa tatap muka itu berarti pembelajarannya online. Pembelajaran online itu melalui tutorial online ya. Jadi bisa menggunakan mengikuti tutorial online atau juga bisa sebenarnya tanpa mengikuti tutorial online melainkan dengan hanya mengikuti misalnya tugasnya saja atau juga kalau tugasnya itu ada namanya TMK ya, tugas mata kuliah. Semester lalu kita masih menggunakan tugas mata kuliah. Semester ini masih belum ada informasi sih. Mahasiswa UT itu juga bisa sebenarnya walaupun tidak mengikuti tutorial online. Yang penting dia sudah membayar dan mengambil bukunya, mengambil bahan ajarnya atau bahan ajarnya sudah diterima melalui paket, itu sebenarnya bisa saja belajar menggunakan bahan ajar cetak tersebut gitu. Jadi nggak mesti harus mengikuti perkuliahan tutorial online-nya sih ya, kecuali mata kuliah tertentu seperti misalnya mata kuliah praktek yang seperti itu gitu, yang memang wajib mengikuti tutorial online gitu. Jadi kalaupun tidak mengikuti tutorial online-nya untuk mata kuliah yang umum aja, itu tetap bisa mengikuti ujian di universitas terbuka gitu ya. Oke, next ada dari martin.v.manalu, mau nanya, saya sudah kode billing pembayaran. Oh, mungkin saya sudah punya kode billing pembayaran SPP. Kapan terakhir bayarnya? Nah, pembayaran terakhir untuk biaya perkuliahan di universitas terbuka yaitu biaya SPP-nya sampai tanggal 16 Februari 2022. Jadi sampai saat ini belum ada perubahan. Buat teman-teman yang bingung nih tanggal-tanggal penting di universitas terbuka, itu sebenarnya bisa aja download atau save kalender akademik yang ada di website universitas terbuka. Caranya gimana? Kalian bisa kepoin aja di website ut.ac.id. Itu ada UT online, diklik aja menunya langsung ada kalender
akademik gitu ya. Jadi bisa langsung kalian cari di sana. Di situ ada beberapa pilihan, sesuaikan aja dengan program studi kamu. Maksudnya sih sesuai dengan program kamu ya. Kalau yang pasca sarjana, yang pasca sarjana dipilih. Kalau yang program sarjana ataupun diploma, ya berarti pilih yang program sarjana atau diploma gitu ya. Oke, next. Ada lagi ini dari sebentar. Nada MPPP underscore underscore, beasiswa untuk komunikasi adakah? Nah, program beasiswa di universitas terbuka itu ada beberapa macam ya. Jadi ada yang pertama itu program yang memang dari pemerintah, misalnya apa program, kalau dulu namanya Bidik Misi, sekarang namanya KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, jadi ada program beasiswa KIPKA, ada juga beasiswa Bidik Misi, tapi sekarang udah diganti KIPKA. Nah, selain itu ada lagi nggak sih beasiswa di universitas terbuka? Ada, yaitu bisa namanya beasiswa CSR. Nah, kalau beasiswa CSR ini biasanya didapat dari beberapa perusahaan, baik swasta ataupun instansi pemerintah, yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa gitu. Nah, gimana sih cara mencari beasiswa CSR? Nah, untuk beasiswa CSR ini kalau mau mencarinya itu sebenarnya ya tergantung dari perusahaannya juga. Jadi kayak misalnya nih, kamu kerja di bank apa nih ya? Biasanya kalau saya ya pribadi dulu itu perusahaan swasta ada memberikan beasiswa, tapi mahasiswanya sendiri itu yang mengajukan gitu. Ada juga yang kayak gitu, ada juga mungkin perusahaan swasta atau instansi itu memberikan pengumuman untuk kalau mereka akan memberikan beasiswa kepada masyarakat gitu ya. Nah, itu pokoknya sih kalau mau beasiswa CSR sering-sering aja cari-cari informasi, kebanyakan sih begitu ya. Kalau dari UT apakah ada mengumumkan beasiswa CSR? Sampai saat ini sih untuk beasiswa CSR itu kita belum ada pengumuman yang secara gamblang, ini loh beasiswa CSR, silakan mendaftarkan dirinya, enggak gitu sih ya. Sampai saat ini belum. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ke depan ada nih. Siapa tahu teman-teman nih sahabat UT ada yang punya perusahaan terus mau memberikan beasiswa kepada calon-calon mahasiswa UT. Silakan aja menghubungi kami, siapa tahu nanti bisa kita arahkan untuk menjadi beasiswa CSR di UT gitu ya. Terus beasiswa apa lagi sih yang ada di UT? Beasiswa PPA atau prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini bisa didapat nih buat Nada ya. Misalnya kamu adalah mahasiswa komunikasi terus pengen banget dapat beasiswa di UT. Biasanya universitas terbuka itu akan mengumumkan adanya beasiswa prestasi, biasanya melalui website ut.ac.id. Nah, jadi buat kamu yang pengen mendapatkan beasiswa, sering-seringlah kepoin website universitas terbuka. Biasanya ada pengumumannya tuh perekrutan calon-calon mahasiswa yang mendapatkan beasiswa prestasi, persyaratannya bla 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 bla, silakan ajukan gitu ya. Nah, beasiswa prestasi ini kayak gimana sih? Biasanya ada persyaratannya nih teman-teman ya. Jadi ada yang misalnya IPK minimal itu berapa gitu ya, dan udah semester berapa gitu. Jadi nggak dapet dari semester 1 sih sebenarnya, karena kalau beasiswa PPA kan biasanya didapat dari berdasarkan IPK tertingginya. Jadi ada minimal semester juga, mungkin bisa jadi 2 atau 3 semester sudah terlalui, nanti baru diajukan beasiswa PPA gitu. Kalau pengumuman dari UT Banjarmasinnya sendiri ada nggak? Kita usahain tahun ini ada, mudah-mudahan. Kalau udah ada info dari UT Pusat, informasi tentang beasiswa PPA, kita langsung segera posting deh informasinya melalui Instagram ataupun media-media sosial UT Banjarmasin lainnya. For your information, UT Banjarmasin sekarang sudah memiliki banyak media sosial. Jadi gak cuman Instagram aja ya, kita punya YouTube UT Banjarmasin channelnya, terus juga kita punya TikTok,
TikToknya juga UT Banjarmasin, kita juga punya Twitter @UT_Banjarmasin, terus juga kita punya Facebook UT Banjarmasin juga namanya. Selain itu juga kita punya LinkedIn UT Banjarmasin juga username-nya. Jadi buat kamu yang mencari tahu informasi tentang UT, tentang perkuliahan kamu, bisa melalui media-media sosial yang disediakan oleh UT Banjarmasin. Terus kalau untuk menghubungi UT Banjarmasinnya, apakah bisa melalui media sosial tersebut? Bisa. Tapi kalau kamu merasa slow race, kamu sebaiknya juga menghubungi melalui WhatsApp UT Banjarmasin. Nah, nomornya udah beberapa kali sebenarnya di share ya. Melalui live streaming ini, saya ulang aja lagi. Jadi silakan menghubungi pelayanan kami melalui nomor pelayanan yaitu 0878 7345 7150. Memang kalau misalnya kamu merasa slow rest, tenang aja, pasti akan dibalas. Karena yang chat itu memang setiap harinya bisa sampai 100 ya. Jadi tim pelayanan kami pun berusaha keras untuk selalu menjawab dari yang terdulu. Maksudnya yang duluan ngechat gitu ya. Jadi buat kamu yang baru aja ngechat, misalnya 2 menit yang lalu kok nggak dibales, sabar dulu gitu ya. Karena yang dibales pasti prioritas yang duluan chatting gitu. Apakah bisa di telepon nomornya? No, nomor itu adalah untuk chat WhatsApp saja ya. Oke. Terus untuk telepon gimana kalau misalnya mau nelpon aku, misalnya kamu tipe yang nggak terlalu bisa bertanya kalau lewat chatting, kamu bisa aja langsung telepon di nomor pelayanan juga pada hari dan jam pelayanan, yaitu 0511 431 5675. Sekali lagi, 0511 431 5675. Nanti di share deh informasi tentang kontak person dari UT Banjarmasin ya. Oke, next ada dari Shana Hasana 9. Kapan nilai keluar? Nilai keluar berdasarkan kalender akademik itu tanggal 8 Februari 2022 pastinya. Nah, kenapa jadi saya bilang tadi nyontek dulu, karena saya juga punya, tada, ini adalah kalender akademik UT yang ada di website UT yang saya copy paste, terus saya print out jadinya seperti ini. Nah, jadi buat kamu yang pengen tahu tanggal-tanggal penting UT itu, sebenarnya juga bisa langsung save as atau copy paste aja kalender akademik UT atau download, terus kalian print out sesuai maunya kalian, habis itu save deh di mana, terserah mau ditaruh di meja belajar atau juga bisa misalnya pengen ditaruh di handphone, dijadiin PDF gitu kan biar enak, atau di JPEG-in nggak apa-apa juga, yang penting biar kalian nyaman melihatnya. Di sini udah ada kalender akademik dari yang semester lalu sama yang semester ini. Jadi kalian bisa cek informasinya di sini. Di sini juga ada tuh pengumuman nilai mata kuliah 8 Februari 2022. Untuk pengumuman nilainya ya. Terus ada lagi nih dari IMHLDA double A ya. Gimana kak cara daftarnya? Wah, ini nih untuk pendaftaran mahasiswa baru, kamu bisa melakukan pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id. Kalau kamu bingung lamannya di mana, terus informasinya bagaimana,
kali kamu kepoin aja Instagram UT Banjarmasin, itu ada beberapa informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru dan step by stepnya untuk melakukan pendaftaran mahasiswa baru dan apa aja sih yang harus diketahui sebelum melakukan pendaftaran. Selain itu juga udah ada 3 kali kami melakukan live streaming terkait pendaftaran mahasiswa baru, jadi kamu bisa langsung cek aja di feed Instagram UT Banjarmasin, pilih menu video, kita udah share juga video-video live streaming terkait pendaftaran mahasiswa baru. Apa aja sih yang harus diperhatikan, diwaspadai, dan juga diteliti dulu sebelum melakukan pendaftaran supaya ketika pendaftaran, ketika melakukan input data, entry data, dan lain-lain, upload data, itu sudah tidak ada gangguan lagi, gitu ya. Okay. Next. Shana, oh ini nilai UAS juga udah dibalas tadi ya. Terus, okay. Dari Lida, underscore Syam, jadwal e-learning tutong kapan ya? Lihat lagi nih di kalender akademik. Okay, jadwal tutan itu aktivasi tutorial online dan pengisian formulir kesediaan mengikuti tuton itu kapan? Yaitu dari tanggal sekarang udah bisa kalau kamu udah melakukan registrasi mata kuliah dan udah melakukan pembayaran. Selanjutnya silakan lakukan pengisian form kesediaan mengikuti tuton. Kalau seandainya ketika kamu login di elearning.ut.ac.id ternyata akunmu itu sudah ke close misalnya, ya silakan lakukan aktivasi tutorial online kembali gitu ya. Tapi kalau misalnya masih bisa login, silakan aja login kemudian isi form kesediaan mengikuti tuton sampai tanggal 21 Maret 2022. Jadi waktu pengisian formulir kesediaan mengikuti tuton itu sampai tanggal 21 Maret 2022. Oke. Next, next ada lagi dari Yeni Martalena. Ini Yeni underscore Martalena. Untuk wisuda tahap selanjutnya kapan ya? Udah nggak sabar nunggu wisudanya dong. Sama. Kami pun sebagai staf UT Banjarmasin itu pengen banget cepet-cepet ngadain acara yang udah dikangenin banget ya. Jadi nggak cuman mahasiswa aja sih ataupun alumni aja nih, para wisudawan aja nih yang kangen. Pengen banget cepet segera diadakan acara. Kami pun sebagai staff itu pengen banget mengadakan acara, terutama wisuda ya, karena wisuda kan adalah acara yang sangat-sangat sakral untuk kita sebagai mahasiswa ya. Pengennya kalau udah lulus tuh ada acara wisuda, kalau online mungkin tetap ada acara, tapi kan tetap aja euforianya berbeda ya. Tapi yang jelas, untuk yang tahap selanjutnya nih, mudah-mudahan keadaan di Indonesia, saya bilang Indonesia karena yang pasti UT Banjarmasin tidak bergantung pada hanya pemerintah daerah Banjarmasin saja, tapi juga pemerintah pusat. Jadi kalau seandainya lancar-lancar aja nih kegiatan kita, terus tidak ada halangan dengan yang namanya COVID-19 ya, dengan berbagai macam tipe baru dan lain-lainnya, aduh mudah-mudahan udah gak ada lagi. Ya mudah-mudahan secepatnya dan kita bisa melaksanakan wisuda 2 kali di tahun ini. Yang jelas untuk yang tahap pertama itu bulan Maret ini tanggal 29 itu juga mudah-mudahan terlaksana ya. Kenapa saya bilang mudah-mudahan terlaksana? Karena pada tahun 2020 lalu kita pernah mengadakan wisuda tapi di hari H kita batalkan. Karena ternyata pemerintah daerah itu dan juga pemerintah pusat itu sudah sangat-sangat sudah mengumumkan bahwa tidak ada yang boleh melakukan kegiatan tatap muka secara berkerumun gitu ya. Akhirnya di hari H kita batalkan deh wisudanya, padahal kita sudah booking tempat dan lain-lain, acara sudah siap, sudah sangat-sangat siap, tapi mau gimana lagi, kita harus menurut supaya
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga untuk kegiatan kita pada bulan Maret ini, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa supaya dilancarkan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Next, next. Dari siapa ya? Ada dari Audrey_NK. Permisi kak, mau nanya, apakah bisa mendaftar UT lewat SNMPTN? Nah, ini nih. Sebenarnya kalian nggak perlu ya mendaftarkan diri kalian melalui SNMPTN untuk UT. Karena apa? Karena untuk program sarjana dan diploma S1 dan D diploma itu tidak ada tes masuk untuk universitas terbuka. Jadi buat apa kalian ikut tes masuknya gitu loh? Karena toh kalian tidak perlu ikut tes masuk dan kalian bisa langsung mendaftar sebagai mahasiswa UT. Terus juga biasanya kan kita kalau mau ikut SNMPTN itu berharap supaya SPP-nya bisa bisa lebih murah, terus juga nggak kena uang bangunan. Padahal di universitas terbuka itu tidak ada biaya pembangunan, guys. Dan biaya SPP-nya juga sangat terjangkau. Di sini saya berani bilang sangat terjangkau karena kalau dibandingkan dengan alma mater saya, jauh sekali bedanya. Padahal saya mengikuti SNMPTN gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen mendaftar melalui SNMPTN, mendaftar UT nggak perlu lah lewat SNMPTN, daftar aja langsung di sia.ut.ac.id. Atau kalau kamu bingung bisa langsung datang aja ke pelayanan kami di UT Banjarmasin, Jalan Sultan Adam. Okay, next. Kak, dari Sip Hayu, double U ya. Kak, kemarin aku nggak bisa daftar, kenapa ya? Wah, ini kenapa ya? Posisi di mana? Kalau posisi di Banjarmasin, yuk datang ke pelayanan kami di UT Banjarmasin. Tanyakan secara langsung kendalanya di mana. Padahal banyak sekali yang bisa daftar nih. Kalau kendalanya di mana? Kalau kendalanya bisa diatasi, mungkin bisa kita daftarkan ya sebelum tanggal 9 Februari 2022. Jadi kalau bisa sebelum bulan Februari nih, sebelum tanggal 9 Februari ya, diproses supaya bisa masuk ke dalam semester ini pendaftarannya, mahasiswa barunya gitu ya. Next nih ada dari Catherine_Airen gitu kali ya. Kak, apa bisa mengusulkan transkrip nilai kelulusan buat kerja? Maksudnya gimana ya? Mengusulin transkrip nilai kelulusan buat kerja. Aku bingung sama pertanyaannya. Mungkin maksudnya kamu udah lulus belum ya, Catherine? Kalau misalnya udah lulus, ya transkrip nilainya pasti bisa untuk ngusulin kerja dong. Tapi kalau misalnya kamu belum lulus, mungkin kamu bisa minta transkrip nilai, terus minta surat keterangan penempuhan mata kuliah. Kalau kamu sudah menempuh sampai berapa SKS kayak gitu, terus minta di legalisir dari pusat, misalnya dari dekan kamu. Caranya gimana? Coba tanyakan melalui Halo UT. halo_UT.ut.ac.id ya. Jadi coba tanyakan di sana apakah bisa minta transkrip nilai dan juga surat misalnya keterangan penempuhan mata kuliah gitu ya. Next. Nah, nilai UAS, lagi-lagi nilai UAS ya. Nilai UAS sekali lagi nih di akan diumumkan kalau menyesuaikan kalender akademik itu pada tanggal 8 Februari 2022. Bisa jadi kalau semua nilai udah kelar buat dimasukin ke dalam aplikasi, udah dinilai dan lain-lainnya, ternyata diumumkannya lebih cepat, akan kami posting informasinya gitu ya. Kita doakan saja mudah-mudahan sesuai dengan kalender akademik atau lebih cepat dari kalender akademik. Okay? Ada dari Vivi7. Kak, panduan untuk mengisi form alih kredit ada nggak? Ada dong.
Nah, caranya gimana? Kamu akses aja website ut.ac.id. Terus abis itu kamu cari katalog UT. Caranya, kamu cek aja di menu-menu yang ada di website UT. Kenapa aku nggak langsung spesifik ngasih menunya? Karena biar kamu lebih mengenal UT dengan kepoin website UT, ya. Jadi buat kamu yang merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, wajib banget, kudu, harus kepoin website Universitas Terbuka. Why? Karena informasi-informasi yang penting untuk kamu itu ada di website UT, ya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan informasi nih. Nah, untuk informasi terkait alih kredit itu ada di katalog penyelenggaraan. Jadi silakan cari katalog penyelenggaraan UT, kamu akan dapatkan informasinya. Download aja katalognya, ya. Oke. Terus jangan lupa juga download katalog kurikulumnya untuk mengetahui mata kuliah apa aja yang ada di program studi yang kamu ambil untuk bahan nantinya mengisi formulir alih kredit kamu. Oke. Next, ada dari Arafik Berdoza, double Z. Udah selesai semester 8. Tinggal tunggu nilai. Setelah itu ada kegiatan apa lagi, ya? Wisuda. Ya, ada kegiatan apa lagi? Gini-gini. Kalau udah nilai keluar, itu kalau kamu tinggal nunggu penjaringan SK Yudisium. Kalau nama kamu masuk ke dalam SK Yudisium, biasanya ada pengumumannya nih tentang SK Yudisium. Kamu cek nama kamu terdaftar. Selanjutnya kamu mengisi formulir untuk pas foto. Kamu formulir untuk pas foto. Caranya nanti juga biasanya akan dikasih tahu melalui informasi di media sosial. Jadi intinya tinggal nunggu SK Yudisium. Terus kalau sudah masuk, kalau misalnya kamu nanya nih, SK Yudisium itu persyaratannya apa ya supaya bisa masuk? Biasanya sih sudah otomatis dari UT kalau kamu sudah memenuhi persyaratan. Misalnya, tidak ada lagi nilai E di dalam transkrip nilai kamu. Kemudian semua mata kuliah di kurikulum program studi kamu itu sudah kamu ikuti. Dan setelah itu IPK kamu di atas 2 atau 2,5. Pokoknya intinya kalau IPK kamu 3 terus tidak ada nilai E, wah. Terus itu pasti tinggal nunggu SK Yudisium aja. Tapi kamu juga harus cek nih data pribadi kamu. Jadi cek juga data pribadinya di melalui laman sia.ut.ac.id. Kamu cek apakah ada kekurangan berkas pendaftaran mahasiswa baru yang dulu, ya, waktu kamu melakukan pendaftaran, siapa tahu kurang fotokopi KTP misal, atau ternyata ada lagi kekurangan-kekurangan yang lain yang harus diisi. Intinya sih cek lagi apakah semua apa ya data kamu di UT itu sudah lengkap dan bisa masuk ke dalam penjaringan SK Yudisium. Misalnya kamu masih bingung apakah data kamu itu udah cocok untuk masuk penjaringan SK Yudisium, kamu bisa langsung tanyakan melalui pelayanan kami di WhatsApp 0878-7345-7150, ya. Oke, next ada lagi dari Hasanah NRRR. Amin ya robbal alamin, semoga bisa. Oh, ini yang tadi kali, ya. Amin. Mudah-mudahan pertanyaannya tadi sudah terjawab, ya, Hasana. Next, ada apa lagi nih? Kita cek. Oke. Okay. Dari Ahmad Taufan Rifani. Kak, saya semester 1 baru mendaftar, baru mengajukan RPL, registrasi mata kuliah sampai tanggal 15. Apakah masih sempat, Kak? Baru mendaftar, mau mengajukan RPL. Aduh, yuk segera ajukan RPL-nya. Karena ya memang registrasi mata kuliahnya memang sampai tanggal 15, tapi kan sesuai dengan apa kata Kak Rizky pada periode sebelumnya di sharing yuk tentang RPL, bahwa RPL itu tidak bisa dilakukan dengan instan. Jadi ada beberapa
prosedur yang harus dilakukan. Terus juga ketika berkas sudah masuk itu enggak yang hari ini berkas masuk besok udah bisa melakukan registrasi mata kuliah, enggak yang gitu. Jadi ada proses-proses lagi lanjutannya di PUTE Pusat gitu untuk berkas yang kamu ajukan. Jadi kalau kamu adalah mahasiswa baru dengan jalur yang pakai RPL atau pengajuan alih kredit, segerakan ajukan alih kreditnya sebelum yang pasti jangan sampai mengajukan alih kredit di hari terakhir atau beberapa hari terakhir mendekati lah dengan waktu batas waktu registrasi mata kuliah, jangan ya. Oke, next ada dari topik, bener gak sih aku nyebutin namanya? Soalnya triple E dan double K ya. Oke, kalau udah daftar online validasinya berapa hari? Harusnya sih 3 hari kerja ya, harusnya. Tapi ini sepertinya pendaftaran mahasiswanya lumayan banyak sekali yang daftar. Dan kemarin kita udah kasih tahu juga melalui live streaming bahwa semua staf UT Banjarmasin yang terkait dengan registrasi dan juga pendaftaran mahasiswa baru itu sedang berusaha untuk memvalidasi secepatnya berkas-berkas kamu. Untuk itu saya harap nih kamu sering-sering cek aja aplikasi SIA, siapa tahu ternyata ada notifikasi di situ, atau ketika kamu buka pengajuan pendaftaran mahasiswa baru kamu ternyata ada notifikasi bahwa kamu harus melengkapi berkas yang mana atau ada berkas yang salah dan lain-lain. Sering-sering juga cek email ya kalau ada notifikasi apa dari sia.ut.ac.id gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi dengan menunggu aja ya sampai aku dapat telepon misalnya, enggak gitu ya. Jadi kalau kamu mendaftar sebagai mahasiswa dimanapun itu, tidak hanya di UT, maka kamu harus berubah menjadi lebih dewasa, tidak sebagai siswa lagi tapi mahasiswa, yaitu dengan lebih mandiri lagi mencari informasi gitu ya, nggak didikte lagi kan udah mahasiswa. Oke, terus next ada dari Kintan. Kan nilai kapan keluar ya? Ini pertanyaan ke-5 apa ke-4 ya? Nilai keluar tanggal 8 Februari 2022 ya, kalau berdasarkan kalender akademik. Oke. Terus ada dari Hikmah 8353. Kak, kapan perkuliahan semester 3 dimulai? Nah, kalau berdasarkan kalender akademik, perkuliahan untuk tutorial online itu akan dimulai bulan April tanggal 11, tapi kalau untuk tutorial tatap muka itu akan dimulai tanggal 26 Maret 2022. Mudah-mudahan sesuai dengan kalender akademik ya, bisa maju sedikit, kalau untuk webnya bisa juga mundur gitu ya, tapi mudah-mudahan sih sesuai. Next ada dari siapa lagi nih? Dari topik lagi nih, kalau data kita di Pedikti nggak ada, bisa diganti pakai dokumen apa ya, Kak? Data di Pedikti nggak ada, data yang mana dulu nih? Nah, atau gini aja, kalau nggak salah pertanyaan ini tuh udah pernah dijawab juga sama Kak Rizky di sharing yuk tentang pendaftaran mahasiswa baru hashtag 1 atau 2 gitu ya. Coba dicek, dikepoin lagi di IGTV UT Banjarmasin itu ada yang live streaming sharing you, cari yang hashtag 1 atau hashtag 2 tentang ini ya, tentang berkas ini, jadi supaya nggak ada kesalahan. Terus juga di situ juga udah dijelasin step by stepnya harus kayak gimana, bisa langsung lebih jelas lagi gitu ya. Soalnya ini saya ngejar waktu, pertanyaan ternyata masih banyak guys. Waktu kita cuma sampai jam 5. Oke, next. Apakah dari Hasanah N, Hasanah N triple R yang tadi lagi ya. Apakah tahun ajaran 2022.1 ujiannya masih THE? Boleh enggak aku jawabnya wallahu alam.
Karena sampai saat ini kita masih belum ada informasi akan seperti apa nanti ujiannya, yang pasti berdasarkan menyesuaikan dengan peraturan pemerintah daerah ya. Jadi kalau ternyata Omikron tidak merajalela dan masyarakat di Banjarmasin tetap diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang berkerumun misalnya tapi tetap menjaga protokol kesehatan, maka kita akan melakukan ujian dengan cara tatap muka. Tapi kalau ternyata pemerintah daerah tetap masih menginginkan bahwa kita tidak mengadakan kegiatan yang terlalu berkerumun seperti itu, maka mungkin bisa jadi menggunakan THE lagi gitu ya. Intinya sih tinggal kita berdoa aja. Kamu mau yang mana silakan didoakan gitu ya. Ada yang pengennya secara tatap muka, monggo berdoa. Kalau pengennya THE aja biar bisa panen A katanya. Kemarin ada yang bilang gitu guys. Ya silakan berdoa ya. Kalau saya mendoakan yang terbaik. Dua-duanya boleh ya. Okay. Next ada dari Arifia underscore Pusin. Setelah wisuda di bulan Maret ini, selanjutnya jadwal wisuda kapan ya? Belum ada nih informasinya untuk wisuda yang berikutnya. Tapi sangat-sangat-sangat berharap sekali di tahun ini ada dua kali acara wisuda supaya para alumnus UT Banjarmasin ini merasakan bagaimana euforia wisuda di universitas terbuka menggunakan toga-toga dari universitas terbuka dan foto bersama para wisudawan. Aduh, senang banget ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa bersama-sama. Oke. Next ada dari novel.munaf. Kak, kalau camaba enggak bisa regis matkul di SIUT, Kak, kok camaba enggak bisa regis matkul di SIUT? Wah, kenapa nih? Coba kamu bertanya melalui WhatsApp, karena kalau lewat live streaming ini nggak bisa. Pastinya kalau lewat live streaming ini kan kamu nggak bisa ngirim screenshot dari permasalahan kamu ya. Kalau laporannya, kalau pertanyaan seperti ini biasanya saya itu minta coba screenshot ke nggak bisanya itu kenapa? Ada notifikasi apa di akun SIA kamu? Kalau misalnya nggak bisanya karena apa dan lain-lainnya itu ketahuan lewat screenshot, itu baru bisa jawab. Tapi kan kalau lewat live streaming ini nggak bisa ya sambilan kayak gitu. Jadi kalau bisa sih kamu bertanyanya melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp di 087873457150 nanti akan dijawab. Jangan lupa kalau bertanya lewat WhatsApp itu langsung aja cantumin nama kamu siapa, NIM-nya berapa, terus keperluannya apa. Keperluannya misalnya tadi ingin bertanya kenapa saya tidak bisa melakukan registrasi mata kuliah gitu ya di laman sia.ut.ac.id, terus kamu screenshot deh misalnya ada notifikasi apa tertentu gitu ya dari akun SIA kamu. Kenapa kamu jadi nggak bisanya? Nah, nanti akan langsung diproses. Akan lebih cepat diprosesnya untuk para mahasiswa UT kalau bertanyanya dengan format yang lengkap seperti itu. Jadi kalau misalnya cuman halo kak, malam kak, sorry ganggu, assalamualaikum, atau selamat pagi, atau kak, atau min, kayak gitu doang, ya itu nggak bakalan dibalas, ya. Jadi kalau mau bertanya melalui chat WhatsApp pelayanan UT, silakan chat dengan format tadi, nama, terus NIM-nya berapa, keperluannya apa, pertanyaannya apa, terus kalau bisa cantumkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen tertentu yang bisa mendukung pertanyaan kamu gitu ya. Okay, next ada dari Noviana. Kak, kenapa ulun enggak bisa cetak billing di website UT? Kenapa nggak bisa cetak billing? Harusnya bisa sih ya. Jadi memang kalau untuk menu atau tombol cetaknya cetak billing harusnya bisa. Kalau nggak bisa, apakah billingnya bisa terlihat? Nah, yang seperti ini kan susah nih dijawabnya lewat live streaming ya. Jadi buat siapa nih, Novia, itu silakan chat di WhatsApp pelayanan UT, terus tampilkan screenshot dari pertanyaan kamu tadi, kenapa jadi nggak bisa cetak, apakah
kamu membukanya lewat handphone gitu ya. Kalau lewat handphone kan berarti tampilannya itu seperti yang kemarin kita diskusikan bersama Kak Rizky, bahwa kalau tampilan handphone itu berbeda nih siatnya. Jadi dia harus, kalau kamu ngeliat data kamu, itu kamu harus geser, geser, geser sampai sampai menemukan tombol print gitu ya. Sambil menemukan tombol print, dan ketika kamu klik itu bisa langsung di print atau bisa kamu download gitu ya PDF-nya. Terus kalau misalnya kamu nggak bisa ngeprint atau download PDF-nya, mungkin bisa jadi di HP kamu atau di device kamu, komputer atau laptop, itu tidak ada aplikasi PDF misalnya gitu ya, Adobe PDF, Adobe Reader dan lain-lain yang kayak gitu misalnya nggak ada, bisa jadi gitu. Karena kemarin kita udah uji coba juga melalui handphone yang nggak ada aplikasi seperti itu, ternyata nggak bisa dibuka guys gitu ya. Oke, siapa tahu seperti itu ya. Jadi kamu coba lagi misalnya lewat laptop yang ada aplikasi Adobe PDF-nya, kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa juga, silakan hubungin WhatsApp layanan kami. Oke, okay, next ada dari Fafa Ristianti. Kak, untuk maba ada pembayaran selain pembayaran SKS nggak, kayak jas atau atribut lainnya? Nah, pembayaran untuk pendaftar pertama atau pendaftaran pertama mahasiswa baru itu satu, yaitu 100.000 uang pendaftaran, 2 SPP kalian. Selanjutnya nggak ada. Nah, kalau untuk jas gimana? Jas alma mater mungkin maksudnya ya. Kalau jas alma mater itu tidak masuk ke dalam SPP kalian ya. Jadi buat yang pengen pesan jas alma mater itu silakan aja pesan nanti deh. Saya coba postingan dari akun Instagram alma mater UT yang biasanya dia open PO gitu untuk jas alma mater. Silakan aja nanti order di sana ya. Nanti saya coba cek apakah akun tersebut open PO lagi untuk jasa alma mater gitu. Oke, okay, next ada dari siapa lagi nih? Oh iya, untuk menjawab lagi kan tadi katanya apakah ada pembayaran lainnya selain jas gitu. Sampai wisuda pun kamu nggak ada pembayaran. Jadi cukup bayarkan SPP tiap semester aja sampai semester akhir kamu. Selanjutnya silakan ikuti wisuda, toganya udah gratis. Terus wisudanya, misalnya walaupun wisudanya di hotel pun kamu nggak akan dimintain uang makan guys. Jadi emang udah bener-bener include di dalam SPP itu udah wah banget nggak sih? Makanya daftar di UT ya. Terus apalagi nih? Ada dari Arifia underscore Husin. Usul dong kak, supaya UT ada S2 ilmu perpustakaan, biar gak jauh-jauh keluar Banjarmasin. Iya, mudahan didengar sama pimpinan kita. Tapi nanti diusulin deh ke apa namanya UT Pusat ya. Mudah-mudahan segera diadakan S2 perpustakaan, karena pasti sangat dibutuhkan ya, terutama misalnya di daerah Kalsel gitu ya, pasti dibutuhkan tuh S2 perpustakaan. Oke, okay? Usulnya diterima, maksudnya sih ditampung dulu, nanti baru diusulkan ke pusat. Atau kamu mau langsung mengusulkan bisa juga ya lewat Halo UT. Ya, sekali lagi lewat Halo UT kamu bisa mengusulkan hal-hal yang seperti itu dan juga bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan di sini juga. Oke. Okay? Next ada dari Unyil_underscore Balinuamorea. Cuman assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah yang kayak gini nih, pertanyaannya apa? Tapi kalau mau ngasih salam doang ya nggak apa-apa lah. Kalau di live streaming, kalau di WA pelayanan jangan ya. Jadi kalau kamu cuman ngasih salam doang, sayang-sayang dong gitu ya. Maksudnya sayang-sayang waktunya. Jadi baiknya kalau memang ada pertanyaan tuh langsung tok, nama saya ini, NIM-nya sekian, terus mau nanyanya apa. Kalau bisa langsung disertakan dengan screenshot atau dokumen-dokumen tertentu yang mendukung pertanyaan kamu. Oke. Okay? Oke, okay, Unyil siap. Aduh, saya manggilnya Unyil nih, enggak apa-apa ya. Terus ada dari Meng Random. UT ada magangnya enggak, Kak?
Tergantung nih prodi kamu apa. Kalau terakhir itu ada beberapa memang program studi di universitas terbuka yang mempunyai program praktek kerja. Jadi ada praktek kerja kearsipan, terus ada praktek kerja perpustakaan. Itu kan dia sampai 3 bulan gitu ya di instansi tersebut. Terus juga ada praktek pengalaman beracara. Kalau pengalaman beracara itu biasanya di kejaksaan. Terus ada lagi atau di pengadilan gitu ya. Itu ilmu hukum. Next ada lagi agribisnis biasanya. Nah, kamu program studinya apa? Kalau misalnya ada yang kamu silakan baca juga tuh katalog kurikulum ya. Jadi kamu bisa lihat kurikulum kamu selama 8 semester, cek lagi apakah ada mata kuliah yang dianjurkan untuk mengikuti praktek atau selain praktek juga seperti seperti magang gitu ya. Kalau magang dalam tanda kutip magang seperti kita magang di pekerjaan itu sih nggak ada ya. Tapi kalau apa namanya kayak praktek kerja perpustakaan, praktek kerja kearsipan yang memang harus ada di kantor perpustakaan dan arsip misalnya selama beberapa bulan itu ada gitu. Tapi ada juga loh beberapa mahasiswa seperti kemarin tuh ada satu atau dua atau tiga gitu mahasiswa mengajukan untuk magang di suatu instansi pemerintah. Jadi magangnya tersebut itu bukan di peng, apa bukan karena kurikulum dari program studi yang dia tempuh nggak ada, jadi dia cuman magang biasa aja gitu ya atas dasar kemauan sendiri. Tapi gimana kak untuk pengantarnya dari universitas, apakah bisa? Silakan ajukan aja, kita akan bikinkan suratnya kayak kemarin ada juga dan kita ajukan ke pusat. Ternyata dari dekan pun memberikan surat untuk apa ya, surat untuk pengantar magangnya gitu. Okay. Next, ada dari Lucy Liz Kianing gitu ya kali bacanya. Min, kalau mau parking parking dulu bisa nggak ya? Maksudnya parking apa nih? Mau parking apa dulu ya? Bisa diperjelas pertanyaannya. Ada dari UT Palembang. Halo, halo juga guys. Halo juga UT Palembang, mudah-mudahan di sana sehat-sehat terus ya UT Palembang. Okay, next ada dari Novia Noviana. Kak, kenapa aku nggak bisa cetak billing? Oh, ini yang tadi ya, padahal udah cek kelengkapan alamat dan data diri itu udah sesuai. Nah itu tadi, silakan diajukan pertanyaannya ke pelayanan, terus jangan lupa cantumkan screenshot dari apa yang kamu tanyakan itu supaya bisa lebih jelas nanti dijawabnya ya. Kalau lewat live streaming agak sulit nih menjawab yang seperti itu. Okay, next ada dari Hayara triple A underscore. Kak bisa pakai kartu PKH nggak kalau mau masuk daftar kuliah di sana? Kartu PKH itu apa ya, sebentar. Biar biayanya agak ringan gitu. Coba deh kamu cek di website UT apakah biayanya kurang ringan. Tapi yang jelas untuk pembayaran yang seperti itu sepertinya kita tidak ada ya. Jadi kalau apa namanya kartu PKH itu saya kurang tahu itu kartu PKH itu kartu apa. Tapi yang jelas kalau mau lihat di UT itu dia ada yang namanya non paket, sistem layanannya non paket, ada yang paket. Kalau kamu ngambil yang non paket, misalnya kamu mau ngambilnya itu, kalau yang paket kan misalnya 1.300.000 nih harganya satu semester. Menurut kamu itu terlalu, misalnya terlalu apa berat untuk kamu dalam untuk satu semester? Silakan kamu ambilnya yang non paket aja, ambil dengan mata kuliah yang sedikit saja, misalnya 2 atau 3 mata kuliah. Nanti biayanya akan lebih ringan lagi gitu ya. Mudah-mudahan juga kamu tidak dituntut untuk cepat-cepat S1, karena kalau satu semester pengambilan mata kuliahnya hanya 3 atau 2, ya berarti pastinya akan lebih lama juga lulusnya gitu ya, nggak 4 tahun. Apakah ada mahasiswa yang seperti itu? Ada. Ada mahasiswa yang seperti itu, dia ngikut kuliah misalnya satu semester hanya ngambil satu atau dua mata kuliah aja
gitu ya. Memang dari pekerjaannya itu tidak dituntut untuk cepat-cepat S1, dan dia juga karena banyak pekerjaan, jadi biar kuliah tetap jalan, pekerjaan tetap lancar, jadinya dia ngambil mata kuliahnya sedikit aja supaya bisa tetap konsentrasi menjawab pertanyaannya, nggak kebanyakan gitu maksudnya ya. Gitu, dan itu pasti biayanya juga lebih ringan lagi. Jadi kamu bisa cek-cek harga SPP-nya yang seperti itu. Terus ada dari Checkout Shopee. Wah. Instagramnya dari Shopee. Oke. Kak, halo, aku sambil kerja shift, cocoknya ambil matkul paket atau non paket? Kerjanya shift ya? Dua-duanya bisa sih sebenarnya, tergantung dari apa kondisi kegiatan kamu juga nih. Jadi gini, aku kasih gambaran ya. Misalnya kamu ngambil paket, paket itu kan dia mata kuliahnya udah otomatis dari UT, jadi udah diatur langsung nih. Jadi dalam satu semester kamu udah dapet sekitar 5-6 yang harus kamu tempuh. Nah, 5 atau 6 mata kuliah atau sampai 7 mata kuliah itu kalau misalnya kamu kerja, kamu ikuti sambilan kamu kerja walaupun shift ya. Sambilan kamu kerja walaupun shift tapi ternyata berat menurut kamu, baiknya ambilnya yang non paket supaya kamu bisa ngambil mata kuliah itu tidak terlalu banyak, sampai 7 atau 6 mata kuliah gitu. Aku sih saraninnya seperti itu. Ini sinkron ya sama pertanyaan yang sebelumnya. Jadi sama jawaban saya yang sebelumnya juga. Jadi kalau misalnya tipe pekerjaan kamu itu adalah tipe pekerjaan yang sangat-sangat sibuk, terus juga agak sulit bagi waktu, tapi kamu tetap pengen save time gitu ya, waktu supaya tetap kuliah juga, silakan ambil non paket aja biar bisa ngambil mata kuliahnya itu gak terlalu banyak, kerjaan lancar, kuliah tetap jalan gitu. Oke. Terus ada nih dari Atikah NR93. Hai, saya mahasiswa dari Tanbu PGSD. Apakah perkuliahan selanjutnya online atau tetap muka? Sampai saat ini belum ada informasinya. Nanti kalau udah ada informasinya kita akan informasikan. Dan pastinya kalau kamu mahasiswa yang berpokjar atau tergabung dalam pokjar di Tanah Bumbu, pasti akan dapat informasi melalui pengurus pokjarnya. Apakah nanti kuliahnya itu tatap muka atau online lagi gitu ya. Ada dari Checkout Shopee lagi nih. Kak, ada penerimaan beasiswa enggak pendaftarannya kali ini? Kalau untuk beasiswa KIP itu enggak ada. Kalau untuk beasiswa beasiswa CSR ada, tapi sudah terisi. Maksudnya itu adalah beasiswa CSR yang memang perusahaannya sendirilah yang memilih mahasiswanya. Jadi tidak mahasiswanya yang mengajukan gitu ya. Terus kalau beasiswa PPA, tunggu sampai kamu sekitar 2 atau 3 semester, nanti sering-sering aja kepoin website UT supaya dapat informasi kapan harus mengajukan untuk mendapatkan beasiswa PPA atau prestasi ya, yang tadi udah disebutkan di awal. Oke. Okay? Next ada Itsme Rahel. Oke. Okay? Kak, kalau misalnya langsung daftar ke UT-nya bisa banget. Silakan datang ke UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 depan gedung Taekwondo ya. Datang aja pada hari dan jam kerja. Oke, okay? Dari jam 8 sampai jam 4.30 sore ya. Next ada dari Hadija_S. Registrasi mata kuliah langsung ke kantor UT Banjarmasin sudah bisa Kak? Sudah. Pelayanan dari UT hari apa aja Kak? Kalau langsung ke kantor UT hari kerja Senin sampai Jumat pada hari kerja, jam kerja dari jam 8 sampai jam 16.30 ya. Kalau hari Jumat dari jam 8.30 sampai jam 17.00. Oke, okay? Kecuali tanggal merah dan hari Sabtu Minggu. Selain itu pelayanan tetap dibuka, oke? Okay? Next, RPL itu apa Kak? RPL itu rekognisi pembelajaran lampau, masa lampau. Jadi itu adalah semacam ahli kredit. Kalau bahasa sininya atau bahasa gampangnya itu seperti misalnya transfer. Jadi kalau kamu atau pindahan dari kampus lain, misalnya kamu udah lulus di kampus A terus mau masuk kampus B, kampus UT, mau masuk UT,
tapi pengen mata kuliah yang ada di kampus A tersebut dihargai di UT, seperti misalnya mata kuliah umum, nah itu namanya RPL gitu. Kalau pengen dihargai itu artinya kamu nanti di UT nggak perlu lagi mengambil mata kuliah umum tersebut gitu ya. Yang pasti tentu saja harus ada pengajuannya dan persyaratan-persyaratan lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa lihat aja live streaming sebelumnya di feed Instagram UT Banjarmasin, juga ada di video ya, di menu video kamu bisa cek itu yang tentang sharing yuk pendaftaran mahasiswa baru hashtag 3, itu tentang RPL atau alih kredit ya. Terus dari Unyil lagi nih, Assalamualaikum Kak, apakah wisuda masih online atau offline? Terakhir informasi itu offline, kita akan mengadakan rencananya bulan Maret, mudah-mudahan terlaksana dengan lancar ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan lancar. Oke, next ada lagi nih dari Utaria Gus TNN. Waduh, banyak banget nih pertanyaan ya. Oke, Kak, di kampus bisa minta surat keterangan aktif kuliah nggak tanpa harus ke kampus, soalnya jauh? Bisa, silakan aja kamu ajukan, misalnya kamu mau bikin surat keterangan aktif bisa langsung ke WhatsApp pelayanan tadi, atau bisa juga kamu minta ke laman aksi.ut.ac.id, atau bisa juga minta ke halo_ut.ut.ac.id ya. Surat keterangan aktif bisa kok diminta secara online. Oke, masih banyak banget ya ini pertanyaan-pertanyaan, tadi sudah dijawab. Pertanyaan dari mana lagi, ini banyak sekali guys pertanyaannya. Waktu kita sudah hampir habis, bukan udah hampir habis tapi sudah habis guys, tapi pertanyaan masih banyak banget. Gimana kalau kita bikin next lagi buat pertanyaan-pertanyaan yang lain? Kita akan adakan lagi Q&A ini besok. Gimana? Kita mulai dari jam berapa ya? Jam 3 kali ya. Nanti akan diinformasikan melalui IG story kalau kita adakan lagi. Gimana? Supaya semua pertanyaannya itu bisa terjawab. Ini ada lagi pertanyaan, itu banyak banget. Banyak banget, ini sangat-sangat banyak. Kalau dijawab, jangan-jangan saya nggak pulang nih. Ini masih di kantor cuy, dan pekerjaan masih banyak, waktu untuk live streaming hanya 1 jam aja ya. Oke, jadi mohon maaf dulu nih buat teman-teman yang bertanya dan gak bisa saya jawab semuanya. Kita akan live streaming lagi, mudah-mudahan bisa dapat waktu untuk live streaming berikutnya. Nanti akan saya informasikan, kalau bisa saya akan informasikan pagi hari di IG story. Jadi kalian bisa cek aja dulu di IG story Instagram UT Banjarmasin, itu kalau ada informasi tentang live streaming ini, maka kita akan bertemu lagi besok hari. Oke? Gimana? Setuju ya? Terima kasih dulu nih buat sahabat UT yang udah stay tune di live streaming sharing you bersama saya, Tria. Mohon maaf juga buat yang ternyata pertanyaan-pertanyaannya gak sempat saya bacakan dan gak sempat saya jawab karena sangat-sangat banyak dan ternyata waktu sudah sangat lewat sekali dari yang kita udah tetapkan untuk live streaming ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga. Saya Tria dari UT Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Dadah.